أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Majlis kita doakan tuan pengurusi kita tadi, anak muda, abang muda, dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya dan ditetapkan imannya. Amin. Seterusnya yang dihormati tuan pengurus masjid merangkap imam Masjid An-Nur, Fadilatul Ustaz Firdaus, cara yang demikian itu, masjid dan ahli qaryah Masjid An-Nur dipandu ke arah yang diridhai Allah, insyaAllah. Amin. Seterusnya kepada semua muslimin dan muslimat, abang-abang, kakak-kakak, ayahanda dan bunda, semua yang ada dalam majlis ini, kita doakan supaya Allah menetapkan iman kita, mematikan kita dalam mati yang baik, menerima semua amalan kita, dan yang keempat, menemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang, insyaAllah. Amin. Allahumma balighna Ramadan. Seterusnya kepada para asatizah, ustaz-ustaz, para alim ulama, para asatizah, ustazah-ustazah, cikgu-cikgu, para kiai, para habaib yang ada dalam majlis ini, ada salah dan silap dan kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihatnya. Apa khabar semua? Semua sihat kah? Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita mulakan majlis, sebab saya terharu bila dapat hadir ke masjid, salah satu masjid yang di bawah kelolaan almarhum Tan Sri Ali Hashim. Suatu ketika dahulu saya sempat duduk bermesyuarat dengan beliau beberapa kali. Seronok tuan-tuan, nanti lagi saya share dengan tuan-tuan. Marilah sama-sama kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi SAW, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda,
hadiahkan kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada arwah Tan Sri Ali Hashim dan sekalian mereka yang duduk bernaung di bawah Johor Corporation. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر. Biasa sekali saya pergi mesyuarat dengan Tan Sri Ali Hashim Almarhum. Semoga Allah menempatkan beliau dengan orang-orang yang soleh. Amin. Duduk bermesyuarat tu 6 orang ya. Tan Sri, arkitek Tan Sri, setiausaha, dan ada seorang lagi. Kemudian kawan saya Encik Hafiz ada dalam ni. Encik Hafiz, lepas tu saya, 6 orang kami berziarah sebab saya nak belajar macam mana sudut pandang seorang orang lama dalam bab wakaf. Mesti mula daripada ground, daripada budak kecil. Pertama, Tan Sri kata, antara benda yang kami terkejut, yang ni mungkin, saya tak pasti sama ada Tan Sri sempat sebut kepada Johor Corporation atau tidak, ataupun Wakaf An-Nur atau tidak. Tapi Tan Sri kata, kami terkejut tengok, seawal anak-anak kecil sekolah rendah, dia ada booklet kecil, cerita pasal wakaf duduk dalam poket dia. Mana budak-budak dia tak tahu apa, dia baca je lah. Daripada seawal itu budak-budak dah baca dah apa makna wakaf, wakaf ni apa, apa kebaikan wakaf, dah baca. Thank you.
Tahu cikgu dia kata apa kat pelajar dia? Pelajar maksudnya sesi pembelajaran yang baru, sesi persekolahan baru. Macam kita anak-anak baru masuk bulan 1. Dan saya kata, siapa yang nak wakafkan pemadam di dalam kelas kita, cikgu nak 6 biji pemadam sahaja. Budak-budak pakai angkat tangan. Cikgu, saya wakafkan pemadam saya. Cikgu kata, mari letak depan. 6 biji pemadam untuk 30 orang pakai. Yang lain simpan. Apa cikgu punya logik nak bagi dekat budak? Tan Sri cerita saya. Tan Sri kata, cikgu dia kata, bukan maknanya kalau 6 kotak tu semua boleh pakai warna masing-masing, dah habis tukar, kongsi sama-sama, share. Berapa banyak benda tu boleh bertahan sampai habis sekolah. Yang lain boleh simpan. Anak-anak yang tak upaya nak beli pensel warna pun masih boleh mewarna dalam kelas. Bezanya sikit, kita di sini kita ajar sebagai macam tanggungjawab. Contoh, cikgu akan kata, esok jangan lupa bawa pemadam masing-masing. Okey, bagus, tak salah. Cuma bayangkan tuan-tuan zaman ada pemadam dulu yang ada bendera-bendera ni, kita mengintikam pemadam. Jadi kalau kawan kita ambil pemadam, kita jahanam, tak ada lah nak masuk dalam kelas. Jadi bila masuk dalam kelas, 3 orang kata tak ada pemadam. Cikgu masuk, cikgu tanya, semalam saya suruh bawa pemadam, bawa tak? Semua pakat bawa, hak 3 orang ni tunduk. Dia tak ada pemadam, dia kawan ambil yang mengintikam pemadam. Cikgu tanya dia, "Hai, kamu 3 orang." Hadapan sehingga menyebabkan negara-negara besar seperti US, Russia gerun dengannya. Dia seorang Turki. Seorang dia. Sebab dia bermula dengan kefahaman daripada awal. Siapa yang bagi, wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa yang kamu bagi, Allah akan ganti balik. Budak-budak faham benda itu daripada kecil. Pasal itu ketika mana Erdogan punya airport kena conquer dengan tentera, Erdogan boleh buat mesej saja hantar dekat rakyat, rakyat kepung tentera dalam airport. Rakyat, pak cik tua pakai tongkat je boleh angkat tongkat tunjuk dekat soldier, soldier pun takut. Dahsyat benda. Ha, ini Tan Sri cerita kat saya lah. Antara benda yang saya boleh share dengan tuan-tuan, semoga ini jadi jariah untuk al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang sempat saya discuss dan dapat daripada arwah Tan Sri ketika meeting dengannya. Jadi saya tak elok sepatutnya sampai tempat orang duk cerita benda lagu tu tak perkenalkan diri dulu. Patutnya saya kena perkenalkan diri saya. So, nama penuh saya Don Daniel bin Don Biyajid bin Mustafa bin Hamidun bin Abdul Qahar bin Sulaiman. Itu nama penuh saya. Don Daniel bin Don Biyajid, ayah saya, bin Mustafa bin Hamidun bin Abdul Qahar bin Sulaiman. Itu nama penuh saya. Saya anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Umur saya 35 tahun.
Tahun ni masuk 35 tahun. Tapi tak sampai lagi lah, baru 34. Saya dah berkahwin, ada seorang isteri. Isteri saya seorang doktor di Presin 14 Putrajaya. Klinik kesihatan sahaja. Ada saya, ada dua orang anak, alhamdulillah dua-dua hero. Incoming bulan 2 ni lagi seorang hero juga. Hero semua, jadi panjat dia. Kalau masuk masjid ni habis tuan-tuan, dia berlari sampai kat atas. Silap-silap duduk kat atas, duduk panggil abati, duduk babai kita kat atas. Allah. Dia dua orang. Tuan-tuan, sebagai pengetahuan dengan naiknya agung yang baru ini, selain daripada berlakunya sejarah seorang sultan naik jadi sultan, terus naik jadi agung, rekod tu, selain daripada itu, untuk pengetahuan orang Johor juga, permaisuri agung yang ada ini adalah satu-satunya permaisuri yang daripada susur galur kesultanan yang betul yang pakai tudung. Orang Johor lah. Ha. Yang sebelum ni ada, tetapi orang biasa. Macam almarhum Sultan Kedah Tunku Abdul Alim, wife dia, tapi dia orang biasa. Selangor, Aisyah, orang biasa. Tapi kalau dari susul galur kesultanan yang pakai tudung, yang isteri agung, inilah satu-satunya. Itu orang Johor patut bangga tu. Maknanya pendidikan ilmu di Johor tu bagus, dia berkesan. Itu semangat dia, masya Allah. Jadi satu lagi nak sebut, susur galur ini maknanya Sultan Pahang sebelah Terengganu, Johor sikit, Kedah sikit. Untuk pengetahuan tuan-tuan, kod-kod yang mana berminat sejarah boleh baca. Ketika Sultan Mahmud mangkat di Julang, yang menggantikan Sultan Mahmud itu adalah bendaharanya, dan bendahara itulah yang membawa susul galur sampai sekarang. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, siapakah bendahara Sultan Mahmud mangkat di Julang? Beliau adalah Habab, dan beliau adalah berketurunan para habaib, keturunan susul galur baginda Nabi SAW. Itu berkat dia tu tuan-tuan, dia ada berkat dia tuan-tuan. Untuk pengetahuan ni, semua pengetahuan umum berjalan sebab sampai kat Johor kan, kita rasa oh, seronoknya, tahniah, alhamdulillah, macam tu. Semoga mulukihim. Benda ni kita boleh kecikkan sedikit, dalam keluarga pun sama juga. Annas ala dini mulukihim. Ahli keluarga akan berpegang atas agama ayah dia. Sebab tu ayah kena pegang kuat. Ayah kena pegang kuat. Ayah kuat pegang, insya-Allah anak-anak semua power. Wallahualam. Jadi itu serba sikit. Saya mak saya belah Jawa. Jawa
Bagan Datuk Perak. Ayah saya Bugis. Pendidikan awal saya, saya rasa anak-anak Johor lebih bagus daripada saya. Sebab saya ni pergi sekolah konvensional, tuan-tuan. Sekolah kerajaan lah, sekolah biasa, sekolah rendah, paling gagah pun agama tak kat kafar ya. Tak sama macam Johor. Johor dia ada pendidikan khas dia. Itu bagus. Bagus. Dan kemudian saya ke Mesir 3 tahun. Balik Mesir, sekarang saya berkhidmat di College Universiti Islam Antarabangsa Selangor Kuis. Saya belajar di Kuis. Saya mengajar di Kuis 2 tahun sebagai pensyarah. Tahun 2012 sampai sekarang saya dipindahkan ke pusat pengajian sepanjang hayat dan saya memegang jawatan sebagai pengurus besar di pusat pengajian sepanjang hayat. Jadi kena menguruslah, ada banyak benda. Jadi selamat berkenalan. Semoga apa yang saya share hari ini ada manfaat pada tuan-tuan. Alang-alang kita dah mula tajuk berkaitan dengan macam mana pendidikan di peringkat awal. Saya seronok nak tanamkan kepada tuan-tuan hari ini berkaitan satu research yang dibuat. Sebab bila kelas macam duha ni, orang lelakinya kurang sebab Sekolah Juvana Sungai Besi. Kalau tuan-tuan biasa mai daripada sini Johor nak turun ke KL, tuan-tuan ambil highway, tuan-tuan akan keluar daripada Johor ni straight sampai keluar tol Sungai Besi. Tuan-tuan keluar tol Sungai Besi, belah kiri tuan-tuan akan nampak Petronas. Depan tuan-tuan akan belah kiri tuan-tuan nampak Shell, kemudian Petronas, kemudian ada simpang ke kiri untuk pergi tuan tengok Allah kesian ni cerebeh sini sini bergaduh ke bertumbuk ke kena pukul ke duduk dalam satu sekolah tu sian ni. Jadi bila kita tengok depa kita doa kat depa,
pengetua dia kata dekat saya, dia kata, ustaz tahu tak dalam yang hadir ni ada satu budak ni dia kena tahan daripada umur dia 11-12 tahun dulu. Sekarang dia 13, dia hukuman dia tu duk ada lagi, dia masuk juvana. Budak ni ustaz, masa saya mula-mula dia masuk tu, dia pengetua duk cerita ni, masa budak ni masuk mula-mula dia kena tahan, dia pun beritahu dekat saya, kat pengetua tu lah, budak ni kena tangkap sebab pecah rumah. Masa dia umur 11-12 tahun dulu, dia pecah masuk curi rumah orang 28 biji. Masih lagi kita lah duk buka lampu, duk tengok ada nyamuk ke tak ada nyamuk, dia pecah masuk rumah orang. Macam mana life dia, keluarga kita fikir benda tu, kita fikir. Lepas tu bila dia masuk juvana, saya nak test dia ni, pengetua kata, terror mana budak ni ustaz, saya ambil pedai ayam, tau pedai ayam ni, peklok solek Johor panggil mangga, ha, mangga, ha. Kami mangga tu buah. Buah pelam kan mangga kan. Tuan-tuan panggil mangga. Dia kata, ustaz, saya ambil mangga tu, saya lempak dia. Saya kata, buka nak tengok. Ustaz, dia buka pakai pin tu, tak ada bunyi apa. Tak ada OIA, tak ada apa. Dia ambil dia, oh, terbuka. Saya ambil. Ni hang ada kat equipment ke apa ke? Okey, titik Zat, berhenti Zat. Untuk pengetahuan tuan-tuan, inilah salah satu cara polis dapat maklumat. Polis akan pergi ke sekolah-sekolah juvana ni, akan integrate budak-budak yang kena tangkap ni, sebab dia punya geng dia tak lari jauh. Jadi nak tahu kaedah baru mencuri, nak tahu equipment baru, curah asid masuk dalam mangga apa, semua belajar masuk dekat budak-budak dalam ni ya. Panggil mereka, tanya, apa yang hang buat? Hang contoh kat aku balik. Ha, jenis lagu tu. Ha, dia integrate. Tapi sebab mereka budak sekolah, dia tak boleh ketuk meja, tak boleh tendang kerusi, tak boleh pukul mereka. Dia hanya integrate mulut sahaja. Ha, polis kena buat macam tu je. Ha, dia tak boleh. Kalau penjara, baru boleh pukul ke apa. Kalau budak, dia tak boleh. Dia gertak saja. Anjir tak, kau tak, jenis macam tu lah. Ha? Kesian lah. Tapi suasana kesian lah kita kata. Jadi, orang nak masuk, saya akan keling tengok apa nombor yang dia tekan. Punya pandai dia kayu. Lepas tu tanya dia, hang apa semua? Dah sehari satu lah, cuba. Dia kayu, dia tengok, oh nampak tek tangan, nampak tangan tu lagu tu. So dia dah baca dah, ok password mesti pergi kat situ. Esok kayu lagi, tengok, oh nombor 5 dah dia tekan. Tapi tak tahu dia ada 6 digit, nombor 5, nombor berapa. Tak tahu. Lusa kayu lagi. Tengok lagi kali. Oh,
kedua atau ketiga. So dia balik, dia tulis dah. Password tu ada 6, nombor 1 atau nombor 2 ada nombor 5. Tulis dah. Lusa kayu lagi, tulat kayu lagi, tungging kayu lagi. Kat kayu, kayu ke? Dia memakan masa sebulan sebelum dia dapat pecah masuk. Lepas cukup sebulan dia yakin. Bodoh dia tak ada ubat, dia kena pergi belajar baru dia jadi pandai. Sebab cerdik ni memang benda yang dia pi ada, boleh dapat tak? Dia bukan gifted. Dia bukan gifted. Maknanya dia ada belajar, dia pi, dia perah otak dia. Bijak ah, pandai. Tapi kenapa dia jadi jalan dia lagu tu? Sebab Allah habaq dalam Quran dekat kita, Allah kata apa? فَأَلْهَمَهَا فُجُورُهَا وَتَقْوَاهَا. Allah dia bagi ilham. فَأَلْهَمَهَا ilham, fujur jalan yang tak kena, وَتَقْوَاهَا jalan takwa pun Allah bagi. Otak kita ni ada ilham. Macam kita lah sebagai contoh orang lelaki kan, kalau contoh kita ajak 30 orang, subjek yang sama, ajak 30 orang, sekolah yang sama, 30 orang. Pasal apa 30 orang tak jadi, dia seorang jadi lagu tu? Apa sebab? Jadi pengetua ni yang cerita kat saya ni, sebab timbul soalan lagu tu kan, pasal apa budak-budak ni jadi lagu ni? Dia memilih jalan jahat dia. Budak pilih jalan jahat. Oi, hang hidup pun tak kenal lagi apa dia. Macam mana boleh pilih jalan jahat? Okay, ni jawapan ya. Saya seronok orang ni sebab daripada tadi saya duduk tenang tengok budak-budak tak ada. Bagus. Kita set up formula. Sekali depa balik sekolah kita buat kat dia. Dia lagu tu show. Kalau dia ada, dia dah tahu dah. Ha ni mak mesti nak buat kat saya. Mak mesti ada tahu lah. Ha ni kali dia tak ada padan muka dia. Biar duduk kat sekolah. Ha. Aina namuna muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Jadi pengetua ni abang saya, ustaz. Saya ada soalan tu dalam otak saya. Jadi puas hati bila kita bercakap ilmiah ni banyak sangat benda dia sebenarnya nak buat apa? Duk cakap kajian tu ini nak buat apa sebenarnya? Cuba bagi tahu benda mudah. Ha, buat ni settle. Macam saya kata tadi, nak buat ada 7. Ha, buat sini settle. Dia pegang mikrofon, dia tanya. Dia tanya bahasa Inggeris ah. Dia kata, "Saya I had enough of all this." Dia gunalah perkataan-perkataan. Biasalah bila conference ni dia perkataan macam-macam lah. Perkataan marah tak puas hati tu banyak. Dia tak pakai dalam masjid, tak boleh pakai. Dia kata, "I had enough of this all ni. Scrap all this."
saya sebut kepada Sayyiduna Hasan dengan Sayyiduna Husin, masa tu ini bau syurga. Ya, baby dia bau syurga. Pasal apa? Paling logik ajalah. Baby keturunan siapa? Keturunan kita. Kita keturunan siapa? Keturunan Nabi Adam. Nabi Adam dengan Siti Hawa duduk di syurga. Mereka ada hubungan intim, kata ulama. Di syurga. Apa masalahnya kalau semua zuri? Seorang budak umur dia 8, 9, 10 tahun, okay? Itu range umur dia 8, 9, 10 tahun. Budak ini disebabkan berlaku satu peristiwa, jadi orang kaji budak ni kenapa jadi tu. So dia patah balik sejarah awal budak ni. Budak ni pagi-pagi dia adalah antara budak yang pandai di sekolah dia. Pagi-pagi mak dia akan siapkan dia baju cantik-cantik, galah beg makanan satu, galah beg ayam minum apa buku dia satu, bagi dia pakai topi dia macam budak Jepun lah, di sekolah. Hantar dia dekat lift, sebab depa kan duduk bangunan tinggi kan. Hantar dia pergi kat lift, dia tekan lift tu, lift buka, budak ni masuk, dia menghadap mak dia. Mak dia bye-bye dia, pintu lift tutup. Turun lift, budak tu keluar. Budak tu keluar. Berlaku pergaduhan antara mak bapak dia di rumah itu. Satu malam mak rumah bergaduh. Saya ni ada, saya bukan orang yang pandai bahagian rumah tangga, sebab saya tak saya bukan mahir. Tapi biasalah, kadang-kadang orang cerita-cerita kat kita. Bila orang meminta nasihat kita, bila dengar mereka cerita, saya takut. Saya tak tahu orang lama macam mana, sebab saya yakin orang lama tak ada benda tu. Bila dengar orang muda-muda ni, bila dia bergaduh, dahsyat tu. Dia boleh keluar, hang aku, isteri cakap dengan suami, hang aku. Saya macam, wui. Bila jadi dah sampai tahap hang aku, dia nanti jadi hilang hormat tu. Dia akan jadi lagi teruk. Hak ni daripada basic lah, cerita dia yang tu lah. Maknanya hormat tu daripada awal tak ada. Bila tak ada, memang tunggu buah hang petik sikit ya. Dia kena nak menyundir ya, nak bergaduh. Macam ayam lagu, petik sikit ya. Tapi saya, itu sebab tu lah, saya seronok kalau masjid dan institusi, maaf, institusi orang dewasa. Saya dalam proses, ni saya habak siap-siap tak apa.
saya dalam proses sedang membentuk satu kerjasama dengan Karang Craft untuk membina sebuah lain. Itu hikmah, itu hikmah. Ha, betul, betul. Ha, jadi sebab itu saya berdasarkan hikmah ini, saya nak ambil supaya jangan hikmah ini hilang, nak terapkan dia dalam masyarakat seolah-olah macam atuk mengajar cucu. So saya tengah rangkakan dia punya draft dia macam mana nak buat institusi ini, sebab rasa rugi. Pasal apa saya buat benda ni? Saya sekadar cerita aja. Sebab apa saya nak buat benda ni? Sebab bila saya singgah ke negara-negara kerana mereka sangat menjaga pride, apa dia, maruah orang tua-tua. Hari ini orang dewasa di tempat kita tak boleh nak bercakap banyak sebab budak muda akan kata hampa pun duk dapat duit daripada kami. Di sana depa bina tu, orang tua-tua boleh berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan budak-budak muda. Sebab apa? Kami pun ada kaji kami sendirilah. Sepanjang saya kahwin, ada anak umur Mustafa sekarang 5 tahun. Sepanjang sekali ni je, sekali ni je. Tak, saya yakin orang tengok live, orang tahu, boleh habaq saya cakap betul ke bohong. Sekali ni je saya mengamuk, tuan-tuan. Saya pegang dia, saya angkat dia, wuh, macam tu. Masa tu tok wan dia dah ada, pak saya dah ada.
Pak saya duduk kat meja makan. Saya duduk kat ruang tamu. Saya kata, hei, saya kata dia, hei, saya bawa hei lah. Tuan dia tepuk meja. Letak dia, tuan dia lepas minggu kat saya. Walhal masa kami tutup dia, orang tu. Pasal apa Tok Wan boleh sabar, boleh relax? Pasal dia boleh tenang. Sebab dia ada hikmah. Dia ada hikmah. Dia dah lalu banyak lah. Macam biasa, report tu sebut. Mak dia siap dia macam biasa, senyum. Pakai baju, sampai kat lift, turun, lift keluar. Dia kat lift belakang. Tapi kali ni dia beralih. Dia tengok dekat cermin tingkap rumah dia. Dia tak nampak mak dia bye-bye dia. Sebalik dia, dia nampak mak dia bergoyang, gantung diri. Dia beralih tu, mak dia tergantung. Matilah bunuh diri, bergantung. Yang tadi bye-bye dia tak sanggup. Kat pintu lift. Dia turun lift tak lama pun. Dia tengok peristiwa tu, dia pergi tatma'innul qulub, dengan ingat Allah hati tenang. Jadi ketenangan bahagia ni dia hanya ada satu je, apa dia? Dalam agama. Maknanya budak akan bertukar bila jalan agama hilang daripada dia, daripada dia kecil. Itu jawapannya. Oleh sebab itu, tujuh cara membangunkan generasi. Soalan tuan-tuan, kita dah mengaji 45 minit, macam mana? Teruskan lagi kah? Dia punya jadual habis sampai pukul berapa tu? Dia tulis habis pukul berapa tu? Tu bawah tu tulis habis pukul berapa tu? Bagilah nama-nama yang baik. Ha, ini saya nasihatkan kepada tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan semua dah senior, tapi saya nasihat tuan-tuan, terutamanya diri saya, untuk nasihatkan generasi muda. Sebab tuan-tuan ada kalam hikmah, tolong bercakap dengan mereka, bagilah nama-nama yang baik. Nama yang baik ini, dia ada formula dia. Kan sebab nama yang baik kan umum, mesti ada formula dia Nabi letak kat kita supaya kita nampak guideline dia. Okey, pertama, apa formula dia yang Nabi bagi tahu untuk bagi nama baik? Namakanlah mereka.
alaihi wasallam. Muhammad dan Ahmad ini nama yang mulia lah, sebab tidak ada orang yang pakai nama Muhammad dan Ahmad sebelum datangnya Nabi. Sebab itu dalam satu qasidah disebutkan dengan mengatakan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad tak payah hurai lah. Ni nama hero, champion, semua orang tahu lah. Ambil nama isteri. Isteri Nabi yang sulung nama dia Khadijah. Isteri Nabi yang first nama Siti Khadijah. Siti Khadijah datang daripada perkataan Khadajah. Apa makna Khadajah? Hah?
Abdul Muttalib. Pasal apa dalam banyak-banyak yang Abdul Muttalib pula dah? Abdul hamba. Muttalib penuntut ilmu, namanya talabul ilm. So Muttalib maknanya menuntut, hamba yang sentiasa menuntut keredaan Tuhan dia. Tu nama Tok Wan Nabi. Dan mayang kani hatta arahu balighul bunyani. Tu kan semua dia yang cakap. Apa dia? Alhamdulillah ya Allah bagi aku anak cucu ni. Kelahiran dia istimewa daripada kelahiran anak-anak Aling ada kat Mekah ni. Aku minta berlindung dengan Kaabah. Minta lagi. Tok Wan nama lagu tu. Hak ni arwah Tuan Guru Datuk Aruni syarah kami. Ha. Jadi nak membina generasi dia kata, "Ustaz, apakah benda yang paling baik di dalam dunia ni?" Ustaz kata, "Tak ada benda lain melainkan Quran." "Apakah surah yang paling baik dalam Quran?" Apa nama? Ustaz kata, "7 ayat yang diulang-ulang." Dia kata, "Saya akan namakan anak saya 7-7 orang dengan nama ayat-ayat surah Ummul Quran itu." Anak saya yang pertama surah Al-Fatihah. Itu nama dia Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua Ar-Rahmanir Rahim. Yang ketiga Maliki Yaumiddin. Yang keempat Al-Samad.
tuan-tuan kena ingat juga, the moment tuan-tuan bagi anak itu kepada Tok Wan ya, Tok Wan itu pun pertama kali mendapat jawatan sebagai atuk. Tapi tengok Tok Wan dengan Tok Nek macam mana menerima jawatan sebagai atuk. Dia cium cucu dia seolah-olah dia abang kata, aku ready jadi Tok Wan untuk hang. Betul? Lazimkanlah cucu dengan atuk dia. Ikut bila cakap mak bapak kita tu sikit. Mereka minta main tiap-tiap minggu. Mainlah selagi boleh main. Anak kita akan belajar adab dengan Tok Wan dia. Dia tak belajar dengan kita. Kita dia belajar disiplin. Dengan Tok Wan dia akan belajar makan tangan kanan, baca bismillah. Dia akan belajar. Sebab apa? Bukankah Nabi yang mengajak cucu? Ya hulam, qul sammillah, khuz biyaminika wa khuz mimma yalika. Hai budak, wahai anak cucu, bukan cucu Nabi tapi budak. Umur dia lebih kurang 8 tahun dia. Nabi kata dekat dia, hai budak, baca bismillah, ambil tangan kanan, ambil yang dekat dengan hang, bawa ambil yang jauh. Tok Wan ajak cucu. Ini sistem dia. Lazim. Sebab bila Tok Wan dia nampak cucu dia, semua ilmu yang dia ada, dia akan curah kepada cucu dia. Hatta sampai cucu dia tidur. Lazimkanlah. Sebab nak ayuhsina khulqu. Orang kata, bukti dia Ustaz. Bagi bukti. Dalil dia orang yang belajar dengan Tok Wan berjaya. La ilaha illallah. Johor mesti lagi tahu. Pasal Johor kan sambut maulid tiap-tiap bulan. Betul tak? Tuan-tuan habar kat saya. Dalam kitab cerita apa? Keberanian yang ada pada baginda Nabi itu datang daripada atuk dia Abdul Muttalib. Mana main daripada Abdullah? Kan dalam kitab Syama'il, bila cerita tentang tapak tangan Nabi, bila cerita tentang keberanian Nabi, perang Nabi dan sebagainya, apa ulama' sebut, apa sahabat kata? Sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa radu anhu itu, tidak ada orang yang menyentuh musuh lebih awal melainkan Nabi yang akan sentuh musuh lebih awal. Maknanya kalau kita duduk sebaris, sini perang, sana musuh. Bila naik kuda nak sentuh musuh mula pedang tu, Nabi yang akan sampai dulu. Punya berani dalam ramai-ramai tu, dia pergi dulu. Orang hurai, berani dia main daripada mana? Berani baginda main daripada mana? Orang teringat satu peristiwa. Apa dia? Pengambilan unta 200 ekor Abdul Muttalib daripada Abrahah. Abrahah mai daripada Yaman, dia tak puas hati dengan Kaabah sebab dekat Yaman dia bina satu kanisah. Kanisah bahasa Arab, bahasa Melayu gereja, bahasa Inggeris church. Dia bina satu kanisah gereja dekat Yaman, suruh orang pi melawat. Dia buat semua batu ni daripada permata, batu yakut, batu zamrud, batu semua dia bina. Cantik. Tapi tak ada siapa mai. Orang tetap pergi dekat batu hitam petak 4 sagi. Dia geram. Aku dah habis duit banyak, abang tak ramai. Apa yang ada pada Kaabah? Dia terlupa bahawa setiap benda dia kena ada dengan Tuhan. Benda tak elok, tapi sebab duduk dengan Tuhan yang paling elok, benda jadi elok. Betul? Benda tak elok, tapi duduk dengan Tuhan yang maha elok, dia akan jadi elok. Macam Bilal bin Rabah. Orang hitam duduk dengan Allah yang mempunyai cahaya yang terang, akan jadi terang. Dia main-main sampai sebelum nak isytihar perang, nak langgar Kaabah, dia nampak 200 ekor unta berkeliaran. Dia tahan pengembala, dia tanya, unta siapa? Dia kata, Abdul Muttalib, ketua Mekah. Bagus, aku rampas unta dia, panggil dia mai jumpa aku. Bayangkan Abrahah dengan tentera dia ada kemah, Abdul Muttalib nak pergi ambil unta dia seorang. Punya berani dia. Maka ulama kata, barangkali keberanian Nabi datang daripada sini. Cucu dapat daripada bih contoh. Dalil lah tu. Cucu Tok Wan, apa? Cucu tuan-tuan yang mana yang takut ke yang apa? Tuan-tuan ajarlah mereka keberanian. Siapa yang jadi Tok Wan, dia akan dapat hikmah tu. Daripada pak dia, dia tak dapat. Ini Allah bagi sistem. Okay? Maaf lah kalau saya cakap formula lagi satu eh. Kalau nak habang betul tak betul formula Tok Wan ni lagi important daripada mak bapak untuk bina akhlak,
Sebab itu mak bapak ada dua orang ya. Mak bapak, Tok Wan ada empat. Betul tak boleh? Tak mau terima lagi tak tahulah. Nak bagi fakta kes apa lagi tak tahulah. Nah, abang, penting tak penting institusi tu, meninggal seorang ada lagi tiga. Meninggal seorang ada lagi dua. Mak bapak meninggal dua, habis. Boleh eh? Ha. Yang kedua, ay yuhsina khuluquhum, cantikkan akhlak mereka. Okey, dua. Tiga. Mak bapak pun main peranan, tapi Tok Wan meriahkannya lagi. Tiga. Ay yu'allimahul kitab, ajarlah mereka Al-Quran. Ha, yang ni mak bapak bagi. Cegik sikit dia bawa baca Al-Quran sikit kan. Ha. Tok Wan boleh murajaah ya. Tok Wan untuk murajaah ya. Pak, cucu boleh hafal surah Taha. Ha, dia duduk dengan Tok Wan dia tiap-tiap hari Tok Wan dia kata, "Ni baca sat kat Tok Wan nak dengar surah Taha. Tok Wan nak tidur." Ha, dia cucu dah baca. Cucu suka dengan Tok Wan. Tak kira pergi ceklat. Nak membina generasi yang ketiga adalah mengajar mereka Quran. Titik. Yang ni tak mau hurai banyak sebab tuan-tuan dah tera, orang Johor dah tera. Cuma nak sebut satu je. Apa dia? Masa dah tamat. Lagi 10 minit. 10 minit kesimpulan. Ha. Lagi? Okay. Extra time lah sikit eh. Ya. Tok Imam mana? Ustaz Gedus mana? Ustaz Gedus. Kenapa Ustaz Firdaus? Ha, Ustaz boleh tambah sikit ke masa? Boleh eh? Tak izin lah. Baiklah Ustaz tuan-tuan ni, Masya Allah. Bagus dia. Dah lah dia jaga masjid. Elok, bersih. Baiklah. Okey. Tengok eh. Ayana dan muna muslimin dan muslimat. Jangan tinggal. Sejarah ada menceritakan kepada kita bahawa ada satu golongan manusia yang, maaf saya guna perkataan dulu, ada satu golongan manusia yang jahat. Dia pegang satu buku, nama dia Quran. Dia angkat, dia buat macam ni. Dia kata dalam mesyuarat dia ketika perang salib, dia kata, kalau nak tewaskan orang Islam, jauhkan mereka daripada buku ini. Saya ulang sekali lagi ya. Yang ni sejarah lah eh. Tak payah lo kata ini hadis sahih tak sahih. Ini sejarah lah. Tolonglah sikit-sikit semua orang nak hadis sahih. Sejarah perang salib nak ada dalam hadis tak mana? Ada satu orang general tentera perang, dia angkat benda ni, dia kata apa? Nak bagi orang Islam kalah, jauhkan mereka daripada buku ni, nama dia Quran. Maka disebabkan itu hari ini orang-orang yang tidak bertanggungjawab, dia merangka benda untuk menjauhkan kita daripada Quran. Saya bagi tahu tuan-tuan, minta maaf ya. Tuan-tuan ingat ya, yang ni perang salib. Maknanya beberapa ratus tahun lepas itu Sultan Muhammad Al-Fatih ada. Dia buka pula kota Konstantinopel, Istanbul. Dia buka, dia jadi hebat. Wujud kerajaan Turki Uthmaniyah. Maaf, tuan-tuan baca sejarah nanti dah. Ini sejarah, bukan memburukkan orang. Tak, nak habak kata sejarah. Jangan berulang. Turki Uthmaniyah, hebat dia. Tiba-tiba ada orang telah menjauhkan satu kaum. Siapa dia? Bila kata Turki Uthmaniyah, yang memerintah dia adalah orang Turk, bukan orang Arab. Datang orang yang tak bertanggungjawab, berbisik kepada orang Arab, "Eh, bukankah yang mulia adalah orang Arab? Sedangkan Quran habang tidak ada kemuliaan melainkan orang yang bertakwa, betul eh?" Orang pi suntik orang Arab ketika itu. "Bukankah yang mulia orang Arab? Bukankah Nabi datang daripada orang Arab? Kenapa orang Turuk yang memimpin Islam seluruh dunia?" Orang Arab kata, "Betul juga." Maka berlaku pertelingkahan. Tuan-tuan faham maksud saya ya? Nanti baca lebih lanjut. Tajuk ni sensitif. Kalau kita cakap panjang, nanti orang kata kita jahat. Sedang kita nak peringat tajuk asal. Orang kerap akan jauhkan kita daripada Quran. Kita selalu termakan pujukan itu. Ratusan tahun dah tuan-tuan.
maka tolonglah Qaryah Masjid An-Nur ini janganlah terpengaruh macam tu. Jom kembali pegang Quran dan bina Quran dalam keluarga kita. Sebab bila kita jauh, orang senang rosakkan jenis. Silap ayat tu. Bila kita jauh, orang senangkan rosak, bukan. Bila kita jauh, dah berpuluh tahun dah orang rosakkan generasi kita. Janganlah, cukuplah. Enough is enough. Cukup. Cari balik formula macam mana nak rapatkan keluarga dengan Quran. Yang ni saya puji orang tabligh, sebab mereka boleh baca kitab ta'lim dalam keluarga mereka. Yang ni saya puji. Bayangkan bapa boleh suruh isteri, iaitu mak, membaca kitab hadis, mukhtasar hadis Nabi dalam rumah tangga. Anak-anak dengan dia dengar. Ya, ya. Berkata Hazrat Ibni Abbas radhiyallahu anhu bahawa baginda Nabi suatu hari berjalan, isteri baca, suami dengan anak-anak dengar. Ya, ya, ya. Esok anak baca, bapa dengan mak pula dengar. Ya, ya. Yang ni saya salute dah orang tabligh. Power lah, power. Saya ustaz pun tak boleh nak buat lagu tu. Try juga sekali baca, jadi benda lain pula dah. Hebat lah, bagi saya hebat. Mungkin kita boleh belajar daripada orang tabligh macam mana dia susun jadual itu. Yang keempat, membina generasi. Yang pertama, mencantikkan nama. Yang kedua, mengajar akhlak. Yang ketiga, ajarkan Quran. Yang keempat, yang ni saya lemah sebab takut saya. Jadi saya cerita kat tuan-tuan, jangan pula orang kata apa hang pun tak tera mengajak orang. Saya dah habis, saya takut. Tapi ini formula dia. Jadi saya pun kena belajar macam mana nak memberanikan diri. Apa dia? Yang keempat, ajarlah generasi kita berenang. Saya tak boleh tuan-tuan. Saya terjun berenang setempat ya tuan-tuan, untuk survive. Sejam nak tangan krem, boom, dalam. Saya pun masih belajar ni. Macam mana nak berenang? Macam mana? Saya tak reti. Yalah, macam mana saya nak berenang, nak belajar? Nak pakai, kena pakai. Ini kalau pakai hak yang jenis tak proper, tak boleh nak masuk dalam kolam renang. Nak masuk kolam renang dekat hotel ni, kena pakai spender. Ya? Tak mau aku pakai spender. Nak berajak berenang dekat laut, mampu eh. Laut doktor tu, duk terapu tu, terapu tu. Saya ada fobia, aquaphobia tau. Dia macam aquaphobia. Bila masuk laut saja, tersentuh benda lembik, ya, terus teringat Jaws. Itu kelemahan saya. Kalau masuk kolam renang, saya duduk tepi-tepi, pegang dekat dia punya tu. Sebab apa? Bila saya selam, tengok ke belah yang gelap tu, yang dalam tu, teringat piranha. Saya tak boleh. Dia fobia. Dia akan, wuih, bangun keluar daripada. Oh, dia jadi, saya fobia, fobia. Mana kalau orang tangkap saya, nak torture saya, mampu yang senang. Tauk laut lah. Mampu yang betul lah. Yang ni, sebab apa? Sebab, minta maaf lah, ni saya punya kajian saja, tak tidak rasmi. Kalau rasmi, dia kena present. Saya buat tak rasmi, tapi saya present kat tuan-tuan sajalah. Apa dia? Cuba tanya orang-orang dewasa yang masih kerja. Bapak kita, Tok Wan kita, tanya yang masih kerja. Kenapa zaman mereka gaji sikit juga? Zaman mereka, ada je orang yang jahat dalam pejabat yang suka tindih orang. Ada je orang yang tikam belakang. Tapi pasal apa? Bapak dengan Tok Wan kita steady je boleh kerja, relax. Budak muda, baru masuk kerja, minta gaji tinggi dah. Dapat rendah, setul lepas tu pindah kerja. Betul kan yang saya cakap ni kan? Ha. Pasal apa jadi lagu tu? Bila saya tengok balik, antara signifikan daripada ada, orang dulu banyak mandi sungai. Jati diri dia kuat. Ha. Ambil tuan-tuan ambil hak yang duduk mandi sungai. Tengok mai lah apa kat pejabat pun dia relax, apa macam tak ada apa. Budak lah tak reti. Biasa kami biasa tengok, orang tengok apa ayam terkejut. Ha, saya pun risau juga anak saya sebab takut tak bisa tengok ayam kan. Risau juga sebab hari tu anak saya dia tengok apa nama anjing, dia pergi kata arnab. Saya kata anjing anjing pun malu-malu. Dia kata abati rabbit. Dia tak bisa tengok lah, tengok tak mana kan, kalau seorang kita tak ada. Biasa kami tengok orang tengok ayam seronok. Selalu dia tengok ayam tak ada bulu, ayam KFC.
Jacob ayam KFC je lah. Ayam tak ada bulu. Kalau dia tengok, wow, chicken with feather. Allah kata, risaunya generasi ni bahaya. Jadi ayahnya ramuan muslim seolah-olah lah, seolah-olah hadis Nabi ni betul ya, rupanya Nabi suruh ajak berenang tu betul. Macam pak saya kan, orang Pulau Pinang sepatutnya boleh berenang sebab keliling laut. Pak saya memang berenang macam tu tengah laut, gojogong mai kat anak dia. Okay, takut. Isteri saya boleh berenang sebab isteri saya pun orang Pulau Pinang, orang pulau lah. Mai kat suami dia, saya dah habar dah siap-siap, nanti kalau jadi apa-apa kat anak, you terjun dulu, I pergi cari pertolongan. Kita tak reti lah mana-mana. Kita kena mengaku lah dah tak reti. Dia kena susun strategi lain lah. Sementara Tara nak reti. Ha, tapi hadis Nabi, Nabi sebut. Nak membina generasi bagi dia berkenan. Dia ada jati diri lah. Kuat. Yang kelima. Ruwaimah. Ajarkan mereka ruwaimah. Apa dia? Memanah. Barangkali mungkin itu kot susah nak khusyuk dalam sembahyang, nak fokus kat bawah sebab dia tak biasa fokus tempat dia nak panah. Barangkali. Kita tak boleh kata, boleh tak tukar dalam permainan lain? Dari segi sistem, boleh. Tapi dari segi sunnah, kenapa tak mau buat? Ha. Jadi seolah-olah kalau saya boleh kata, setiap taman kena ada benda ni bagi anak berlatih. Saya kat rumah tak ada, tapi kat tadika. Saya suruh anak saya kat tadika saja. Sebab kat rumah kita tak tahu sebab dia panah bungkuk apa ada air mampui. Kita bukan terror yang benda tu sebab kita baru tahu benda ni, kita baru macam baru analisis kita, ya Allah. Kenapa aku tak faham benda ni dulu? Ha? Tapi nak buat macam mana kan? Ha. Okay. Kelima. Saya tak pandai hurai benda tu jadi pendek-pendek je lah ya. Berenang saya nak cerita lagu mana, tak kerti. Memanah, tak kerti juga. So yang keenam. Ay yut'imahu minal halal, dan berikan mereka makan daripada benda yang halal. Ha, yang ni logik lah nah. Jangan bagi makan benda haram dalam keluarga. Doa tuan-tuan, ya Allah, kan sembahyang duha tu katakan ada kan, kalau yang mana haram bagi dia jadi halal. Maknanya kalau aku dapat ni ada duit haram, bagi keluar, jangan main duduk kat aku. Keluar, jangan main duduk kat aku. Tak dapat tak apa. Duit haram buat apa? Dan yang terakhir, yang ni kena minta tolong Ustaz Firdaus. Mana Ustaz Firdaus? Yang ni kena minta tolong Ustaz Firdaus lah eh. Bersama dengan tuan-tuan. Nombor tujuh. Apa dia? Yang ketujuh ialah kahwinkan anak-anak bila sampai masa. Okey, sekejap ya. Ni saya hurai sikit. Sudut pandang saya, orang umur 34. Pandangan orang dewasa diperlukan. Sebab tu saya kata, saya serah kat Ustaz Firdaus. Tuan-tuan kena bincang dekat dalam taman ni, dalam perkampungan tuan-tuan, Korea tuan-tuan. Okay? Yang ni saya tak ada bincang lagi. Kita dekat kuis kat kawasan Bandar Seputera. Tak ada ni Haris, tak ada ni. Ni kawan saya dulu, kerja kat sekali dengan saya kat kuis ni. Baik dengan saya ni, kuat meniaga ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aina namunna muslimin dan muslimat. Maaf ya. Perkataan saya ini, saya ambil daripada orang yang ajak menikah. Qadiyana. Apa dia? Tuan-tuan, ni saya minta maaf tau, saya takut nak cakap tajuk ni sebenarnya. Tapi saya merayu kerana formula ni boleh jadi betul. Tapi boleh jadi tuan-tuan ada idea yang lain. Kena bincang dengan Ustaz Firdaus. Tuan-tuan tahu tak? Rumah kebajikan anak-anak yang tak ada mak bapak, sejarahnya bermula apabila orang Islam sampai ke Europe. Minta maaf. 2/3 dunia kan dipegang oleh orang Islam masa tu. Jadi 2/3 dunia mana ada anak luar nikah sebab mengikut sistem Islam. Tetapi di belah Europe ada anak-anak yang tak ada mak bapak. Ketika orang Islam sampai untuk nak bagi dakwah, dia tengok budak-budak berkeliaran macam zaman kita baca buku dulu ni lah, Oliver Twist kan, betul ya, lari sana sini, tak tahu
Tahan dia pun tanya, siapa Pak Hang? Dia kata, aku tak tahu Pak aku siapa. Siapa Mak Hang? Aku tak tahu. Jadi banyak, bila banyak budak berkeliaran, orang Islam buat rumah dekat mereka, jaga anak yatim, sebab ada hadis Nabi, orang yang jaga anak yatim. Boleh faham? Okay, boleh faham? Untuk pengetahuan tuan-tuan, tuan-tuan tengok apa yang jadi pada negara-negara itu sebelum datang Islam. Contohnya Spanyol. Spanyol, Espana, sebelum datangnya Islam, dia telah membuatkan satu pengetahuan, siapa yang tak mandi itulah yang paling bersih. Tuan-tuan baca buku Spanyol apa zaman tu? Andalusia. Sejarah Andalusia, tuan-tuan baca. Maaf kalau saya sebut. Pengetahuan orang Andalusia sebelum datangnya Islam, orang tak mandi itu adalah orang yang bersih. Orang boleh terima benda tu. Kan pelik kan? Jadi, bila datang Islam, antara benda yang ada dalam Islam, pertama sekali mandi wajib. Mandi wajib ni dia berkait, mesti confirm dengan keluarga. Tengok saya sat lah. Kalau saya boleh kata, nampak macam saya berlapik kan, cakap jauh-jauh kan, tak tahu nak cakap kan. Tak, saya nak beritahu macam ni. Boleh tak kalau kita cari satu formula yang boleh menyelamatkan anak-anak muda, dengan contoh misalnya, boleh tak, ni contoh dulu tau, tuan-tuan fikir kemudian. Saya bukan provoke, tak. Saya bagi idea saja. Daripada Ustaz Badli Shah, sebab mereka ni semua qadi-qadi, mereka fikir benda ni. Antaranya ialah, boleh tak kalau kita buat satu formula nikah gantung, supaya at least mereka naik kereta halal, mereka naik motor halal, mereka ada sampai masa mereka short current, mereka nak lempiaskan current halal juga. Kita buatlah syarat. Ini saya punya pendapat. Ustaz Bad tak cakap takat syarat tu, saya tambah. Kita buatlah syarat. Orang kata, Ustaz, kahwin bolehkah ada syarat? Awak pula tak ada. Kan lepas kita akad nikah, selalu kan kita baca ta'liq. Saya, Don Daniel, Don Biajid, sekiranya meninggalkan isteri saya 4 bulan berturut-turut, bulan Qamariah, dan isteri saya tidak mendapatkan apa-apa nafkah bantuan daripada keluarga saya sekalipun, maka tertalaklah. Betul tak kan? Itu kan syarat. Cuba tambah belakang tu. Ini kita bincanglah. Tambah untuk siapa yang nak nikah gantung, syarat dekat belakang dia ada panjang sikit. Apa dia? Kami akan pastikan kalau kami belajar dalam masa setahun, kami akan habiskan belajar kami, kami akan kerja, dan kami tidak akan menyusahkan duit mak bapak selepas setahun daripada sekarang. Ha, bagi dia akad, bagi dia faham benda tu. Sekurang-kurangnya dia halal. Kalau tidak, okey. Tuan-tuan tahu tak, Perlis, penduduk dia ada seramai 400 ribu orang penduduk. Terengganu, penduduknya 1.15 juta orang penduduk. Negeri Sembilan, penduduknya hampir 700 ribu penduduk. Tuan-tuan boleh baca perangkaan ratusan penduduk ini dalam bancian yang orang buat tiap-tiap tahun. Cumanya dalam 14 buah negeri itu, ada satu negeri yang orang tak sebut dalam report tu. Jumlah penduduknya adalah seramai 500 ribu orang penduduk, 550 ribu orang penduduk. Itu negeri apa? Itu negeri penagih dadah. Jumlah penagih dadah AADK buat keluar report, lebih ramai daripada penduduk negeri Perlis. Soalan saya, minta maaf lah. Kalau dah sangkut dengan dadah, takkan tak sangkut dengan zina? Sebab dadah, ailat dia sama dengan arak, betul tak? Arak ni ibu segala dosa, betul tak betul? Kan yang ada cerita tu, dia orang suruh dia berzina, tak mau. Orang suruh dia bunuh orang, dia tak mau. Orang suruh minum arak saja, dia kata boleh ikut minum saja. Dia minum, dia berzina, dia bunuh orang. Semua dia buat. Bermula daripada arak, betul tak betul? So, kalaulah lagu tu, awak dadah tak boleh ada benda lagu tu. Tu yang habis daripada kelab-kelab malam, dia dapat dadah apa esok tu semua kena rogol apa cerita. Betul tak betul? Maknanya, kait tak dengan zina? Kait. Makna kalau daripada 550 ribu orang penduduk negeri dadah, itu ambil setengah, 250 ribu orang terlibat dengan zina, keluar 250 ribu orang anak luar nikah.
seakan-akan setengah daripada penduduk negeri Perlis. Tuan-tuan nampak tak benda yang saya bincang tadi? Ha, tapi saya tak boleh buat keputusan. Tuan-tuan kena bincang dengan Ustaz Firdaus, macam mana nak selamatkan kawasan kita, at least Qaryah Masjid An-Nur. Macam mana nak selamatkan benda tu? Sebab tuan-tuan tak mau buat. Tengok saya, ma, ni saya kata saja ya. Kalau tuan-tuan tak mau bincang, anak-anak ni esok tetap mereka berzina juga. Tuan-tuan tak mau bincang lusa, mereka tetap tulat mereka berzina juga. Benda tu tetap berlaku kalau kita bincang atau tak bincang. Might as well kita bincanglah untuk menyelamatkan mereka. Sebab zaman tuan-tuan dengan saya dulu, saya boleh habang lah, zaman saya remaja sebab tak ada handphone. Zaman kita dulu, nak tengok perempuan kena pergi kenduri. Betul ya? Nak tengok perempuan lawa, pergi sekolah Allah. Budak tingkatan satu zaman saya dengan budak tingkatan satu zaman lah, beza. Makna kalau tengok budak tingkatan satu zaman saya tu tak terliurang kan? Tapi tengok budak tingkatan satu zaman sekarang, anak-anak cucu kita, lawa tuan-tuan. Dia pandai bergaya, tak salah. Cuma bila dia dah jadi macam tu, kita tak boleh pakai formula lama. Tuan-tuan tahu kan, handphone tuan-tuan tu kan ada apa anak-anak ni adalah dia punya WeChat ke apa kan. Dia ada satu kaedah dalam dia punya app aplikasi tu. Depa goncang handphone depa saja, dia panggil shake-shake tu. Dia boleh dapat dah kawan dalam ni berapa orang. Tak apalah kalau kena majlis ilmu. Tapi tuan-tuan kena faham maksud saya ya. Orang yang duduk majlis ilmu pun biasa banyak kali kena tangkap. Apatah lagi yang tak duduk. Janganlah kita marah mereka. Apa main mengaji pun kena tangkap basah. Apa main mengaji pun berzina. Mereka ada nafsu. Main mengaji ke tak main mengaji, masing-masing ada nafsu. Ha, jadi nak membina generasi, jangan jadi macam negara lain yang rosak penuh dengan anak-anak luar nikah. Maaf ya tuan-tuan, maaf ya, maaf. Tuan-tuan kena ingat tau, antara artis-artis yang mana datang daripada luar negara yang anak-anak kita suka tengok tu, sebahagiannya memang main daripada pernikahan yang tidak sah. Anak-anak kita mengagungkan mereka. Ha, itu macam mana? So, ada homework sikit lah eh, nak membina generasi. Rugi kalau nombor tujuh ni kita tak buat. Sebab, cuba tuan-tuan tengok daripada atas. Okay, tengok daripada atas. Kita bagi nama elok, kita ajak akhlak dia baik. Orang yang berzina, yang sembunyi-sembunyi, dia ada akhlak dia. Dia malu dengan orang. Melainkan yang jenis buat dekat dataran Merdeka apa semua, yang tu dah tak ada malu. Anak-anak yang mana sembunyi-sembunyi, takut-takut buat curi-curi ni, dia ada malu. Mana akhlak dia cantik. Kita ajak dia nama elok, akhlak bagus, bagi Quran. Tuan-tuan, saya pi Henry Geni. Ketua pelajar Henry Geni adalah budak tahfiz yang kena tangkap masa dia tengah berkhaluat. Sekali ya, seumur hidup dia, dia baru buat sekali. Allah sayang dia, Allah bagi dia kena tangkap. Sekali ya tuan-tuan. Maknanya, kita ajak dia Quran, nama baik, ajak dia akhlak, bagi dia Quran, ajak dia berenang, stamina dia kuat tuan-tuan. Fokus dia ada tuan-tuan. Dia nak juga. Sebab tu dia pergi cari. Dia ada fokus dia pandai. Tuan-tuan makankan dia makanan yang halal. Boleh jadi masa dia buat tu, kalau katalah dia berkahwin dapat anak, anak tu anak yang soleh sebab zuriat dia makan makanan yang halal. Tapi sebab kita tak buat nombor tujuh, rosak habis semua yang atas. Tuan-tuan faham maksud saya kan? Ha. Saya tolonglah titik berat sikit. Ha, Ustaz Firdaus nanti tolong ya, Ustaz Firdaus ya, bantu ya. Ha. Buat mesyuarat, bincang. Macam mana nak solve problem ni? Bagi cadangan. Semoga, apakah kita kan ada macam apa hewa, apa hal ehwal wanita, ada lelaki, ada AJK masjid, semua. Bincang, discuss macam mana nak settle. Kena settle. Sekali lagi saya sebut eh, maaf bukan nak bagi takut, sebut saja. Tuan-tuan tak meeting, tak bincang, depa tetap berzina juga. Lebih baik kita kena bincang.
Jadi yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya, minta ampun, minta maaf. Ambil masa tuan-tuan, lama sangat tuan-tuan mengaji, ha? Daripada awal tuan-tuan baca Ratib Al-Atas, asalnya saya nak urai sikit Ratib Al-Atas itu bagaimana powernya Ratib Al-Atas, tapi dah tuan-tuan baca mestilah tuan-tuan dah terer kan, jadi tak payah urai lah benda tu kan. Jadi saya minta ampun, minta maaf, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, ada salah, ada silap perkataan saya, ada nampak macam saya nak mengajak orang tua-tua ke apakah, saya minta ampun, minta maaf. Saya tak berniat macam tu. Sebab orang tua-tua pesan dekat saya, masuk tempat orang jangan bawa ayam jantan, bawa ayam betina. Jangan jalan tengah-tengah gelanggang, jalan tepi-tepi. Jangan tunjuk pandai, orang semua akan benci. Jadi saya harap saya tak sampai kepada tahap macam tu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najjatat taibin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.